peringatan Hari Anti Korupsi tahun 2017 sekaligus mengawali Pekan Penegakan Disiplin, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menggelar apel pagi dan sosialisasi tentang gratifikasi yang dihadiri oleh pejabat dan pegawai Bea dan Cukai. Setelah apel dilanjutkan sosialisasi yang disampaikan oleh Uding Jaharudin dari Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam presentasinya, Uding menjelaskan tentang pemahaman korupsi, pemahaman gratifikasi dan pelaporan serta pengendalian gratifikasi. Diharapkan setelahnya pegawai Bea dan Cukai dapat menerapkan pengetahuannya sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Dari Kabupaten Badung, Bali, Kanal BCTV mengabarkan.